Egy Maulana Fikri kini kembali mengejutkan publik Indonesia lewat pernyataannya pada beberapa waktu lalu. Ya, hal itu sudah Egy nyaris ditangkap kepolisian Polandia karena gelandang Lesia Gdańsk itu tetap berkeliaran di luar ruangan saat pemerintah setempat memperlakukan lockdown karena pandemi virus corona. Egy yang membagikan cerita mendebarkannya itu kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Indonesia Zainul Amali. Kejadian itu terjadi saat Polandia menerapkan lockdown pada 15 Maret 2020. Lesia Gdańsk mewajibkan seluruh pemainnya, termasuk Egy, untuk berlatih secara mandiri dari rumah. Tetapi untuk memenuhinya, pemain berusia 19 tahun itu justru memilih berlatih kecepatan di jalan raya. Dan benar saja, baru juga berlari, Egy telah diadang oleh polisi Polandia dan petugas tersebut melarangnya untuk beraktivitas di luar ruangan selama lockdown. Time continues marching, it slowly crawls. Saat sedang lari, saya bertemu polisi dan nyaris ditangkap. Saya diperingatkan untuk tidak mengulanginya lagi karena Polandia sedang lockdown, ujar Egy Maulana Fikri. Terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!